Tidak dihadap-hadapkan dan tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Ya kalau kita lihat ini memang tidak dihadapkan ya saya setuju untuk itu. Karena itu adalah Fatsun lah ya ya sebagai pemimpin, baik pembina, mantan pemimpin nasional dan pemimpin daerah. Tapi kalau kita lihat ini pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah seorang yang demokrat kok seorang Demokrat. ya seorang yang benar-benar bagaimana bisa memperhatikan walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden sebagai negarawan contohnya ya contohnya ya kita lihat saja apa yang dia lakukan ya kan selama ini dia mengamati kalau masuk ke endorsement atau katakanlah mendukung dan sering kan beberapa calon ya Jawa Tengah. Ya, kalau bicara itu kan Jakarta, punya hak lah ya karena kan sudah okay. jadi warga biasa, bukan seorang presiden lagi. gitu. Bahkan beberapa kabupaten kota juga sempat viral itu. Ya kita konsentrasi lah ke dua daerah lah, Bisa Jawa Tengah dan <laughs> Biar adil, biar DKI semua juga. DKI Jakarta ini. gitu. Oke okay, oke, okay. ya kan? silakan. Kalau kita lihat itu, ini boleh kita menyentuh bicara pilkada ya DKI. ya? Boleh, tapi boleh. sebenarnya tidak boleh untuk kemudian <laughs> menguntungkan calon tertentu. Itu kan yang kemudian atur masa Ya ini masalah tadi. susah juga karena saya posisi saya adalah Jokowi Mania dan jelas oh, yeah. itu ada mendukung untuk pasangan Rido gitu loh okay. ya kan karena sudah dibahas tadi yeah, juga yeah. oleh Bung ya. tapi ini kali cerita soal Jokowinya ya bukan yeah. soal calonnya silakan Pak Jokowi itu kan melihat gitu dia punya kesamaan gitu dengan dengan pasangan Rido ini hmm. ya kan dia melihat sama-sama pernah jadi gubernur sama-sama sukses lah untuk di daerahnya di daerah jawa barat yang di daerah DKI Jakarta gitu punya kesamaan seperti itu, itu yang membondingnya. Jadi, ah, saya punya tugas karena saya juga adalah kim plus untuk bisa terjun untuk memenangkan pasangan rido ini. Itu sah-sah saja ya, karena dia bukan presiden lagi ya, kan? Sebagai warga negara dan punya kewajiban itu karena juga ya, biar bagaimanapun. Beliau juga dibantu oleh partai-partai yang mendukung dia. Jadi uh, seorang Jokowi yang kemudian mengendorse calon, kalau bicara Jakarta ya. ada juga Jawa Tengah misalnya, ada beberapa daerah lain, ya karena memang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan sah-sah ya. saja. sah sah saja. Gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Dan ke ada ya. kaitan juga di Jakarta ketika kemudian head-to-head -head dengan Anies. Gak ada masalah dengan Pak Anies, sama-sama alumni game, sama-sama baik kan, <laughs> mantan menteri pula kan, dulu waktu zaman Pak Jokowi kan. Saya rasa komunikasi jalan-jalan aja saya rasa. Iya hmm. kan? Ya, kalau masalah endorsement kita jawab pengin diaktor okay, nih. Iya kan? Gak masalah lah. Mas Ari, silakan. Ada komentar soal ini? Gak ada masalah, Pak Jokowi gak ada masalah kok karena memang udah jadi udah jadi presiden. Iya, idealnya sebagai bapak bangsa lebih fokus kan janji Pak Jokowi ingin apa? Hidup, hidup menikmati dengan cucu-cucunya ya. Sebagai tokoh bangsa akan lebih lebih elok gitu ya, menarik diri. Kalau saya lihat kemarin karena saya kebetulan ada di Solo, saya ada di Solo dan ada di Jawa Tengah. Kebetulan saya melakukan survei di tiga kali di Solo. Oke. Okay. Ternyata survei independen nih. Uh, saya di apa ada salah satu yang memesan Oh, oke okay. ya. baik baik. Tapi tetap tetap Tim, tetap okay. mengedepankan uh, fair fair, fair. Il ilmiah ya. <laughs> Jadi ternyata juga masyarakat Solo juga tidak terpengaruh dengan nama besar Pak Jokowi. Dan hasil survei itu menunjukkan bahwa trennya yang tidak didukung Pak Jokowi justru yang melejit. Oke. Okay. Kalaupun Walaupun yang sekarang terlihat. Tapi survei mana? Survei kan beda-beda, Mas Ari. Ya, surveinya kan tentu ada ada agurannya dengan 1.200 responden dengan okay. margin error 2,8 persen gitu ya. Nah, kalau, kalau orang bilang gini, ya kalau survei tim sesnya ya pastilah gitu. Ya, ini kalau juga, survei ya. tim yang lain kan belum tentu. Gimana, ya, Mas? Karena saya juga survei juga untuk Gerindra gitu. Ya. Hmm. Ternyata memang kalau dilihat dari Solo gitu, ya, pergerakannya eh, lawan dari apa yang didukung oleh Pak Jokowi ini trennya menaik gitu ya. Trennya naik terus gitu ya. Yang didukung oleh Pak Jokowi. Yang didu, yang tidak didukung. Oh, tidak didukung. Gitu. Oke, baik. Sedangkan yang didukung Pak Jokowi ini trennya menurun gitu ya. Karena apa? Masyarakat Solo juga mulai mulai cerdas kan. Siapa yang akan dipilih, siapa yang akan dilihat gitu. Ini tapi hanya di Solo maksudnya. Hanya di Solo. Oke. Okay. Kebetulan saya juga kebetulan survei di Semarang juga. Semarang. Dan memang trennya juga tidak seperti itu ya, tidak selalu linier. Yang didukung Pak Jokowi akan melesat nggak juga. Hmm. Tetapi memang saya melihat gitu ya. Ini suasananya beda dengan Pilpres. Suasanya beda oh, dengan pilpres. Masyarakat sudah bisa melihat gitu ya siapa calon yang dipilih. Bahkan saya lihat sampai detik terakhir ini tebus murah. Tebus murah itu misalkan telur 5 kilo. Sampai masa tenang ini? Iya, ke, sebelum masa. masa tenang di pucang sawit. Oh, Solor. sebelum masa tenang. Iya, sebelum okay. masa tenang ini. Iya. Yeah. Misalkan telur 5 kilogram ditebus dengan lima ribu. Mm -hmm. Nah itu dilakukan oleh yang orang diendos oleh Pak Jokowi misalkan. Nah survei juga menemukan temuan-temuan seperti tadi. Misalkan eh, beras, beras itu harganya 15.000 misalkan, hanya ditebus 3.000 gitu. Hmm. Jadi memang trennya memang sekarang walaupun serangan fajar tidak ada, tebus murah. Itu di kan, Kalimantan Tengah juga sama nih. Dalam tanda kutip, gaya-gaya pilpres lalu kan. Gaya pilpres lalu tapi sekarang dengan modus pasar murah. Oke. Okay. Di Kalimantan Tengah juga sama. Kebetulan Kim Plus pecah. Kim Plus pecah cuma Gerindra ini dengan dibantu partai lain dengan melakukan modus pasar murah juga. Harganya 175 ribu malah tidak dibayar, 20 ribu dibayar oleh Pak Gubernur Sugianto Sabran, kebetulan dari Gerindra kan. Nah ini yang menjadi ketakutan warga tentang bahwa pemilu kali ini apakah aromanya walaupun tidak seperti pilpres, tetapi nuansa-nuansa tebus murah ini yang sekarang menjadi menjadi apa modus di pilkada.